Lebih banyak pelatihan public speaking yang cepat, tepat, dan menghibur. Komunitas Khotib-Khotib se-Jakarta yang mendukung karena catatan rekor saya juga dalam program-program keumatan ya. Jadi kalau memang audiensnya para khotib, ya tentunya yang dibicarakan sesuai dengan kekhususannya, kira-kira begitu. Tadi saya sampaikan program keumatan kita akan dukung, akan teruskan, tapi umat-umat agama lain juga karena sebagai pemimpin adil juga akan kita perhatikan. Kemudian yang baru mungkin nanti ada kesejahteraan khotib yang selama ini memang tidak tersentuh, sudah disepakati nanti kita cari, kita hitung untuk diberikan perhatian ya oleh pemerintah Provinsi Jakarta di 5 tahun ke depan. Saya kira ini akan menguatkan. Karena saya masih ingat dulu pengalaman ya, Kota Bandung tidak pernah dapat adipura, terus saya bersama para khotib-khotib di Kota Bandung meminta ceramahnya itu tentang kebersihan ya. Itu 2 tahun intensif di pengajian di mana-mana. Hasilnya ternyata targetnya lebih cepat ya mendapatkan adipura itu. Jadi ini adalah contoh nanti setelah terpilih pun mereka-mereka yang bisa mempengaruhi masyarakat ini adalah bagian dari agen pembangunan untuk menyampaikan, memviralkan program-program tentang sekolah gratis, pasar sembako murah, tentang dokter keliling buat lansia, dan lain-lain. Kenapa? Karena membangun Jakarta harus berkolaborasi bersama-sama. Saya kira esensinya itu, terima kasih dukungannya untuk para khotib-khotib, mudah-mudahan kembali Ridho bisa menang 1 putaran. Ya. Ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur, detailnya nggak bisa sekarang tentunya nanti, tapi intinya lebih ke persiapan, latihan, karena pembukaan hanya 4 menit, penutupannya 2 menit, penjawabannya 1 menit, jadi, tapi topik banyak gitu ya. Jadi memang tantangan debat itu bagaimana banyak gagasan, banyak teori, tapi waktunya pendek, sehingga tadi lebih banyak kelatihan public speaking yang cepat, tepat, dan menghibur. Kang Edo, apakah nanti para khotib juga akan dimasukkan dalam programnya umroh gratis itu, Kang? Ya, umroh gratis itu pengurusi yang sifatnya memakmurkan masjid golongannya. Bisa yang menjaganya marbot, bisa pengurus DKM, dan khotib. Nanti dicari format adilnya lah, karena semua melakukan itu. Yang gereja juga sama, apakah nanti pendetanya, apakah pengurus gerejanya, apa yang menjaga gerejanya juga sama. Ini berlaku untuk umat-umat agama lain. Itu bukan penentu takdir. Takdir akhir tidak dibaca oleh survei hari ini. Survei itu hanya alat untuk menganalisa sejauh mana apa yang kita upayakan terhadap persepsi kan. Tak dulu. Nanyanya soalnya di sini. Jadi apa? Jadi kalau hasilnya kurang memuaskan, jawabannya apa? Kami bekerja keras sampai akhir waktu. Kalau surveinya bagus, sudah tembus 50, kami ucapkan syukur, tetaplah bekerja keras sampai akhir waktu. Jadi jawabannya sama, mau surveinya bagus, mau turun, kami tidak pernah mempersepsikan ini menaikkan atau menurunkan, mendegradasi. Justru kalau saya membaca survei ya, saya nggak baca elektabilitasnya, saya buka wilayahnya. Oh, kuat di usia tertentu, lemah di usia tertentu. Oke, ya, perkuat. Kita kuat di wilayah mana, lemah di wilayah mana. Jadi strategi Ridho itu sangat ilmiah. Jadi bukan tentang 1 lembar elektabilitas saja. Justru ada puluhan lembar yang kita baca. Oh, disukai oleh golongan usia tertentu, pendidikan tertentu, isu-isu apa yang dianggap mereka. Sehingga saya kampanye nggak usah ngomongin, maaf ya, 10 yang aneh-aneh dan terlalu rumit, ternyata di masa masyarakat hanya 3 besar. Itu cara saya merespon terhadap survei. Jadi mau baik mau buruk bagi saya adalah evaluasi aja. Oke, terakhir. Walaupun tetap ada perbedaan antar survei itu apa? Saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti ya, karena saya bukan ahli survei. Saya hanya konsumen dari membaca hasilnya seperti kawan-kawan media juga. Tanyanya ke ahlinya, kira-kira begitu ya. Bisa mungkin karena beda orang yang disurvei, saya juga kan nggak tahu ya, objeknya kan lain-lain. Tapi saya kira itu aja, jawabannya adalah survei adalah alat untuk mengevaluasi diri. Oke? Kang, tadi kan di USA sudah borong jadi bang. Kaos Persija 3 tadi, dan historis punya Pak Greg dulu ya, tahun berapa, ada tanda tangannya, ya nanti dipakai pada waktunya. Ketemu Jack Mandy-nya kapan nih? Ya nanti dikabarin. Oke ya, makasih. Terima kasih kalian nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi wa sahbihi.
Bacol, sahabat saya, anggota DPR karena dari Kuitang, pergi ke Cikini, dari Gambir, lanjut Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hanya untuk bersilaturahmi. Karena calon gubernur Jakarta Joko Pantun. Ya. Tadi saya dengar salamnya kurang keras. Padahal ada pantunnya. Daun salam, daun talas. Ada kentang, ada nanas. Yang tadi jawab salam saya dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya perkenalan sedikit. Nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil. Dari namanya ya kurang islami apa, kira-kira begitu ya. Doa orang tua agar meneladani Rasul, menjadi insan yang diridhoi Ridwan, menjadi insan kamil, insan sempurna, paripurna. Saya anak kedua dari lima. Cuman kakak dan adik saya namanya beda rumusnya. Awalannya E, akhirannya Zaman. Kakak saya Erwin Muniruzaman. Adik saya Erik Komaruzaman. Adik saya bungsu LP Nazmuzaman. Saya sendiri Muhammad Ridwan Kamil. Jadi gak nyambung pantunnya. Saya tanya ke umi saya, kenapa? Apakah saya anak angkat ketemu di angkot? Ternyata yang lain diberi nama orang tua, saya diberi nama oleh kakek saya langsung. Kakek saya adalah sama Khotib juga, jadi ini golongan Khotib. Kakek saya Khotib, Kiai Haji Muhyiddin, karena lahir di zaman kolonial, beliau adalah Panglima Hizbullah. Jadi kakek saya adalah Panglima Perang, membela NKRI, membela Islam dengan perjuangan di penjara Belanda 2 kali Pak ya. Bersama santri-santri. Putra keduanya, panglima santrinya Sahid Pak, gugur di ujung Berung Bandung saat kolonial. Saat DITII kami disuruh gabung, kakek saya gak mau ya. Kemudian zaman PKI, paman saya dibunuh oleh PKI Pak. Jadi keluarga Ridwan Kamil itu sudah berkorban nyawa, berkorban kemerdekaan demi NKRI. Wasiatnya cuma 2, jaga agama, bela negara. Nah sekarang cucunya sedang bertakdir untuk memimpin, mudah-mudahan diberkahi, dan tidak ada perjuangan tentunya keberhasilan tanpa kemenangan. Saya titip kepada para kiai, sampaikan apa adanya, nasab saya seperti apa, kemudian juga program-programnya. Insya Allah khotib-khotib semua kalau terpilih saya akan perhatikan ya, dalam bentuk kesejahteraan nanti kami hitung, kami komitmenkan. Kenapa? Waktu saya wali kota Bandung, kota saya kotor. Saya minta khotib ceramah 2 tahun anadofatu minal iman dan ayat-ayat lainnya Pak. Target 3 tahun Adipura, tahun 1,5, tahun kedua udah dapat Adipura. Itu Pak Kiai Haji Miftah Farid bikin panduan buku saku isinya ayat-ayat tentang kebersihan. Ini juga sama, selama 5 tahun Bapak tidak akan saya tinggalkan. Kalau sudah menang, Bapak adalah mitra kami menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat ya. Urusan banjir, urusan polusi, urusan kemacetan pasti diurus. Tapi nanti ada pendidikan gratis buat anak cucu Bapak di swasta, tidak hanya di negeri ya. Ada program 200 juta per RW, pengurusi masjid, mas khotib nanti diatur, pergi umroh dan haji kita atur juga. Kita dahulukan jadi petugas haji tahunan, nanti kita atur seadil-adilnya ya. Program makin mengaji tentunya yang baik juga kita lanjutkan, karena buta huruf Al-Quran masih tinggi Pak ya. Jadi jangan hanya main HP, dunia yang tidak akan pernah berhenti. Waktu jadi gubernur Pak, saya ada program namanya Satu Desa Satu Hafiz Quran, namanya Sadesa. 5.300 desa di Jawa Barat, di 5 tahun saya semua sudah penghafal, punya penghafal Quran 30 juz. Karena berdakwah dengan kekuasaan, itulah tugas umar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil alimri minkum. Nah saya mudah-mudahan masuk golongan yang ditaati sebagai pemimpin, kan kira-kira begitu. Terakhir ibu saya memberi 5 nasihat ya. Anakku, pemimpin itu kekuasaan hanya sementara ya. Namkulillahumma malikal mulki tutimuka mangtasya wa tangzilmuka mimantasya. Artinya karena sementara jangan sombong. Yang kedua, niatkan kekuasaan untuk ibadah. Makanya saya ibadah Pak. Jadi saya tenang, karena ada tujuan. Bukan ngejar popularitas, buat ngejar kaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, anakku, kekuasaan harus bermanfaat. Bukan pencitraan buat duduk di meja, tapi ke lapangan, cari solusi, bikin tanda tangan, menggratiskan sekolah,
membayari dokter nanti ke lansia-lansia di kampung-kampung dan lain sebagainya. Karena harus jadi khairunas anfa'uhum linas. Yang keempat, pemimpin harus adil. Bapak saya urus, Muslim saya urus, yang Kristiani harus saya urus juga, karena pemimpin harus adil. Tapi adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Kenapa harus adil? Karena tegaknya sebuah negara, empat perkara, ilmunya para ulama, adilnya pemimpin, dermawannya orang kaya, amin, dan di doanya para du'afa. Kelima, kata ibu saya, kalau kamu jadi pemimpin, dahulukan du'afa dan fakir miskin. Di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Supaya saya enggak jadi golongan pendusta agama. Jadi gubernur rajin sholat, rajin ngaji, tapi yang miskin banyak, saya pendusta juga. Itu Pak, kira-kira ya.